Dia lemas. Jangan, jangan, jangan. Nanti abang viral kat TikTok lagi yang. Aku tengok dalam Facebook, sayu gila. Orang menjerit, minta tolong dalam kawasan yang gelap. Memang tak nampak apa-apa. Aku semalam pun blackout juga kat kawasan rumah aku. Weh, gelap gila. Ini je lah part 4 bahagian banjir kan. Kata diorang ada pot yang best-best untuk nak berenang. Aku nak try tengok sekejap. Tak tahulah, anak-anak aku kata dia best gila pot tu je. Tengok mana. Mana? Kata dia macam apa? Macam air terjun lah. Kita layan je lah. Ada lagi ke banjir? Rasalah macam nak turun lah. Oh, gila weh. Otak dia. Aduh. Mandi luang. Ha, mandi. Main bola tampar tu. Oh, sana main bola tampar Aduh, mak ini kereta dah habis ni. Apa tu ni? Tunjuk siap banjir dia. Tapi kereta satu-satu. Satu kereta je lah. Satu kereta je yang apa? Tenggelam. Yang tenggelam. Yang lain tak tenggelam. Tapi diorang tengah main tolok-tolok sana. Oh, malah. Oh, budak-budak. Biasalah. Tapi sana dah turun sikit. So, sampai sana lah. Sampai sana memang... Kau tak tahu apa yang ada kat dalam ni tengok. Ha. Tak, dia tu longkang tau. Dia tu longkang. Ha, tu longkang. Sana cetek pun. Wah, dia dah masuk rumah mana? Sana dah masuk rumah dah. Yes. Ya. Dia bagi dia try terlalu baba. Tu pakai ke Zahir tu bau. Eh, tu memang boleh masuk. Ya, apa tu masuklah baba. Baba hati-hati telefon. Dia kau boleh masuk air. Masuklah dekat dah buat video. Ah, di longkang. Longkang lagi dekat lah. Jangan dia tergelincir ni kau dalam tu longkang. Dalam tak boleh berenang. A few minutes later. Sekarang ni kita tengok fort ni. Ai, kita fort tinggi, standard memang tinggi tu. Kita tahu dah low. Dah low. Tak, ini tak lowet. Kita mama lowet. Tak, ini tak lowet. Kita bawa lowet ni. Kalau kereta ni, kalau kita bawa ni habis turun habis ni. Yes lah. Boleh. Kau bayangkan kereta Ford yang tinggi yang standard tu nak bawa. Ini hilang nombor plate ni. Kena teruskan bang, kena teruskan. Oh, dah. Sampai sini. Serius ah. Buka tiba macam. Wei, dalam wei. Dalam wei. Dalam wei boleh tergerak. Ya, satu kita sampai sini. Aku dia dah masuk. Aku masuk. Oh, no. Wah, kau nak masuk tak? Hati-hati yang seronok sangat eh. Jangan seronok sangat eh. Okey, sampai sini. Siapa? Betul lah, tengok tu buaya kat depan tu. Dah pergi naik balik. Okey, buaya ni. Satu ular ke apa ke. Ada yang terang masuk sana jap. Oh, siap main bola lagi geng. Oh, seronok siap main bola. Aduh. Oi, gila bahaya. Budak tender lah, budak-budak main. Oi, kat sana pun ada juga. Jom tengok jap kat sana. Tu belah sana pula. Aku nak try pusing belah sana. Weh, tapi betul-betul banjir dia lain macam weh. Oh, ini tak pernah penuh eh. Tak pernah penuh. Ini baru sekali ni penuh. First time penuh. Oh, sampai sana. Oh, ada yang pakai boat juga ah. Oh, seronok juga diorang main mandi-mandi ni. Aku mana nak pergi sana. Inilah memori untuk korang lah kan. Tadi dekat Dantinai kan, diorang ada cakap tau. Pernah kes jadi dekat sini, dekat Sesi 19, Seri Muda. Pernah tenggelam macam ni jugalah. Tapi tu zaman, kata dia 1988 ke, aku lupa angka dia cakap apa. 1988 atau 1999. Entah, dah tak ingat lah. Orang ada cakap, memang uncle cakap, kata dia pernah jadi kem macam ni lah. Banjir teruk sebab ampangan pecah kan. Lepas tu orang dah upgrade kan ampangan, kasi tinggi sikit. Lepas tu kali ni kita hujan lama sangat dan ampangan pun pecah lagi. Ramai-ramai seronok sana.
Aku malah nak terjun. Kalau terjun macam ni nanti takut basah. Sampai pinggan ni. Jangan panjang ni. Jalan dalam. Semalam aku redah, aku punya triton tinggi ni. Ui, tinggi weh. Tinggi weh. Oh. Tinggi gila. A few minutes later. Kesian lah kereta tu. Kereta tu kenapa dia tak alih kan? Lepas tu dia alih ke memang semalam dia redah? Tak tahu lah, tak tahu lah. Tapi semalam aku redah daripada sana. Aku redah daripada sana juga ah. Aku redah. Dia sampai sini. Kat sini banjir juga ah. Sumpah aku redah. Maksudnya semalam aku redah. Tapi kereta ni tak ada. Aku rasa dia redah malam tadi kot. Lepas tu kalau kereta auto memang kong lah. Kita nak tengok dalam dia. Jom. Tenggelam mat kereta kan. Oh, tenggelam mat kereta kan. Jom kita patah balik. Yeah. Seronok eh. Tengah hot vlog eh. Wait. Oh, seronok eh. Dia menyelam terus. Kau jumpa apa-apa ke? Aduh. Dah basah dah ni. Lagipun bateri tak ada. Elektrik pun dah mampu ni. Macam mana? Elektrik pun dah habis dah ni. Tak ada buat apa dah. Tunggu bateri nak habis ni. Bateri ada, ada. Kalau tak ada. Okay, adik eh. Kau nak main? Kau tengok buat vlog ke, bang? Kau tengok buat vlog ni. Ketangan ni. Nanti dah tak ada ni. Ah, lambai. Lemas. Jangan. Nanti abang viral kat TikTok lagi yang. Wajar. Yeah. Sama dengan aku. Dah. Okay. Oh. Kita tunjuk skill. Tunjuk skill yang power sikit. Backflip ke apa ke. Dalam sana dalam. Tak payah. Bapa tadi ada rasa macam sisik-sisik buaya. Oh. Ombak. Oh. Sana. Hello. Lari. Oh, habis ambil kasut. Kasut mana kasut sleeper? Ha. Oh, siap ukur lagi. Weh, bukan ada kasut. Weh, kasut nak ada. Ha, ni. Dah, orang nak balik lah. Dah, jom. Pat, semoga berjaya ya. Okey, lepas. Mantap. Okey, kalau korang tengok kat depan tu air dah makin surut. Oh, dekat rumah sana. Sana memang banjir lah kan. Oh, air dah surut lagi tu. Paras dia. So, ui. Serius lah. Kereta ni pun sampai kat sini. Oh, sekiranya dia atas tembok dia terapung lah. Korang nampak oh, tinggi ni macam mana. Kita keluar kesiap. Kereta-kereta orang. Ini baru Section 19, geng. Aku tak tahu Section 25 macam mana. Aku tengok kawasan dulu. Section 19 macam mana. Lepas tu aku try naik motor pergi Section 25. Yang pasti sekali dengan motor. Wai suku dekat atas. Oh, ini ya tak ada juga. Gila tinggi weh. Mana? Kereta teruk weh. Habis. Kereta yang rosak tau. Tak alih-alih lagi. Itu kereta yang rosak standard lah. Aku semalam aku keluar. Aku pasti aku rasa aku punya kereta ada masalah tau. Aku rasa aku punya kereta awal masalah macam mana. Tiba-tiba pula bateri naik. Cek bateri naik. Aduh. Aku takut alternator aku rosak je. Tapi takkanlah sebabkan air alternator dia rosak kan. Ojek akan. Melumpur lah. Hei. Sekejap. Aku balik. Kita pergi Section 25 apa update. Jom. A few minutes later. Okay. Sekarang ni aku dah ambil helmet. Jom kita pergi Section 25. Harap-harap tak ada apa-apa. Kita doakan yang baik-baik, geng. Aku macam rasa nak demam ni sebenarnya.
biasalah hujan kan, rendah hujan, mandi air hujan. Aduh mak, dia kita pergi hari 25. So, dengan cerita air dah makin surut, tapi kita nak tengok apa perubahan, apa progres kat sana lah. Sebab apa, dengan cerita pun kerajaan pun hujung-hujung membantu, menolong. Hei, aku tak tahulah. Nak salah macam tu. Aku kesian kan, dekat Facebook sampai ada yang, yang aku kesian lah. Sebab apa, aku ada anak kecil tau. Aku ada budak-budak, aku ada anak-anak yang budak-budak lagi. Aku ada anak-anak yang kecil lagi. Bila tak ada elektrik, tak ada makanan, lepas tu susu tak ada. Susu panas lah cakap, susu air suam tak ada. Korang akan kumpul lah. Tapi bila satu malam tak ada, weh kesian gila weh. Aku nak tolong, aku niat aku nak tolong. Aku cakap kepada aku nak tolong, macam mana nak tolong. Triton lowet, memang lowet tak tipu, lowet gila Triton. Okay, tambah kereta check ni, aku rasa macam kereta dah ibarat kereta biasa dah. Yang kereta-kereta 5V ke apa, macam itu rendah dia. So dekat sini macam jam lagi pun kenapa ni? Ni apa hal? Banjir lagi ke depan? Oh, kereta stop kan. Itu semua yang kereta redah-redah semalam. Biasa lah tu cakap, aku sendiri pun yang kereta lowet pun, diesel pun boleh keluar cek, cek semua. Sekarang ni tak tahu nak repair kat mana ni. Aduh, aku dah pening kepala otak ni. Oh gila weh. Sini memang banjir gila. Tengok berapa banyak kereta yang rosak dekat tepi highway, tengok jalan, tengah jalan rosak. Tahu lah, ada yang tengah jalan rosak, ada yang tengah jalan yang jalan pun hancur, yang minyak habis tau. Banyak tanya minyak habis, yang rosak pun aku rasa banyak juga lah. Dia tak bagi kita masuk sangat. Tapi keadaan kalau korang tengok ni sangat berlumpur sangat. Tidak, semalam boleh masuk ah. Memang boleh masuk ah. Kalau contoh dia aku ada put ke apa ke, boleh masuk ah. A few minutes later. Aku sekarang ni aku try masuk jalan kaki. Kita nak tengok apa yang jadi kat sana. Baru sekarang boleh nak jaga. Dah surut baru nak jaga. Aduh, buat hal betul lah. Satu tan, satu pokok runtuh kat. Okay, line pun tak boleh masuk. Aku sekarang dengan line dekat. Masalahnya line tak ada langsung geng. Nampak tu, line tak ada langsung. Ada 4G dengan G je. Aku tak tahulah kenapa. Tapi banyak bantuan makanan. Sekarang ni kita tengok dulu dekat sana. Tengok lagi sini. Nanti jatuh pula lah. Abang, bang. Jangan lepas line kuning ni bang. Oh, tak nampak line kuning. Atas. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Terdedah kita turun kat line kuning ya. Seksyen 13 teruk. Aku rasa seksyen 25 lagi teruk daripada seksyen 13. Masih tenggelam lagi lah. Ramai orang bagi bantuan makanan. Aku malas nak adjust kerajaan lah. Memang aku malas nak adjust.
sebab aku perhatikan daripada semalam pukul 8 tak ada apa-apa langsung update. Kesian gila. Pagi ni bawa bapak ramai nak mampus. Betul, ramai gila. Aku tahu kat sini ramai kerajaan, ada bomba, ada polis. Kalau apa yang aku cakap ni memang diorang dengar lah. Semalam pukul 8 memang tak ada apa-apa, kosong gila. Yang datang semua sukarelawan ni, geng-geng 4x4 yang truk-truk kan, yang bawa sampan daripada Kelantan, ada Pahang, daripada Kelantan lah, Melaka, aku tengok dalam Facebook, ramai gila. Makan, makan, makan. Banyak makanan. Kan aku tengah live dekat IG. Lepas tu bila live kat IG pasal kes macam ni, biasalah IG kan. Dia terus blok aku punya live. Bukan blok lah, kira dia end terus aku punya live. Buat hal betul lah. Barulah aku nampak kat sini Rio lah. Semalam tempat pintu masuk, aku tak tipu, tempat pintu masuk depan rumah aku je memang clear. Banjir lah semua, aku tengok orang jaga kita tak berada je. Clear. Yang turun semuanya budak-budak 4x4 je. Tapi pagi ni, selepas 2 hari baru aku nampak seorang-seorang yang turun. Bagus. Nak cakap kerajaan gagal, tak tahulah. Aku kesian tu, aku kesian dengan budak-budak. Betul, aku kesian daripada start malam tadi. Aku kesian, aku cakap dengan bini aku, macam mana nak buat boot pun tak ada. Kalau kita ada ada jaket, jaket yang jaket untuk apa namanya tu, water, apa terapung tu, bolehlah kita terus pergi sana kan. Satu benda pun tak ada. Katakan nak bagi bantuan makanan, boleh bagi bantuan makanan. Tapi aku kan nak bagi bantuan makanan yang tepi-tepi jalan macam ni. Aku nak bagi bantuan makanan yang orang ada dekat rumah tu. Aku tengok dalam Facebook, sayu gila. Orang menjerit minta tolong dalam kawasan yang gelap. Memang tak nampak apa-apa. Aku semalam pun blackout juga kat kawasan rumah aku. Weh, gelap gila. Memang gelap nak mampus ni. Kita doakan yang baik. Batu-batu ni, jalan, pokok lagi. Banyak nak kena clear kan ni. Jauh juga aku jalan ni. Selalunya tolak motor je, jalan kaki. A few minutes later. Ya, geng. Dah tak ada vlog pasal banjir. Saya continue vlog yang lepas. Itu je.